Gubernur Sumsel Hajar Manderu menghimbau warga yang terdampak kebakaran di Jalan Sultan Agung Lorong Batu Ampar RT 1 RW 1 Kelurahan 1 Ilir Kecamatan IT 2 Palembang untuk bersabar dan jangan menyalahkan keadaan. Kebakaran yang terjadi Selasa 19 Juli setidaknya mengakibatkan 19 kakak terdampak. Pemprov Sumsel memberikan bantuan kepada warga yang terdampak berupa sembako dan uang tunai. Karena mereka yang menjadi korban kebakaran ini sangat membutuhkan uluran tangan dan semangat motivasi, khususnya dari pemerintah. Atas musibah yang terjadi, kata Deru, hendaknya musibah yang menimpa warga di kawasan Satu Ilir ini dapat diambil pelajaran bagi semua. Deru juga memberikan bantuan uang tunai masing-masing 5 juta rupiah untuk 19 kakak yang terdampak kebakaran tersebut. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.